Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Mikael Iman dari kelas 810 akan bereksperimen tentang gerak. Membuat perubahan energi panas menjadi energi gerak. Alatnya adalah kertas berbentuk spiral, korek api, benang, lilin, dan kayu untuk pegangan. Nyalakan api, tempelkan kayu ke kertas dengan benang, lalu angkat tinggi-tinggi di atas api menyala. Kertas spiral akan bergerak berputar. Hal ini disebabkan karena tekanan angin berubah akibat energi panas. Karena ada perubahan tekanan angin ke tekanan tinggi menuju tekanan rendah, maka di situ ada aliran yang mengakibatkan pergerakan angin. Sekian dari saya, terima kasih.